akhir tahun, tapi masih ada prestasi yang diberikan oleh insan film ke aku gitu. Alhamdulillah sih. Senang banget dan ini kan di luar FFI ya, dan aku ngelihatnya ini lebih seru dan lebih apa ya, lebih kayaknya lebih masuk akal semua nominasinya. Aku senang gitu menjadi bagian dari sini, senang banget. Pendapat tentang Piala Maya? Piala Maya aku udah lihat semua nominasinya itu, tadi aku bilang lebih masuk akal daripada kompetisi yang lain. Boleh minta pendapatnya tentang Piala Maya 2013? Seru banget kalau saya ngelihat kategorinya juga banyak, terus kemudian juga ini lebih banyak yang terlibat gitu. Saya senang banget, apalagi melihat semangat dari para penggiat film, orang-orang yang senang film, semua komunitas itu dilibatkan gitu. Jadi sesuatu yang baru, dan buat saya ini salah satu apa ya, apresiasi yang sangat-sangat kami hargai gitu, bahwa kami ini, karya-karya kami ini dihargai gitu. Iya, sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu ya kepada Piala Maya karena telah menyelenggarakan sebuah gerakan apresiasi film Indonesia yang independen, yang mana memberikan penghargaan terhadap seluruh yang terlibat dalam film, yang membuat film itu ada, karena film tidak terlepas dari kerja kolektif ya, semua pihak yang terlibat, dan di sini semuanya diberi penghargaan yang sebelumnya saya melihat belum pernah diberikan penghargaan gitu. Jadi saya bangga sekali, dan di sini juga segmentasinya luas, dia bisa memisahkan, memberikan penghargaan terhadap khusus film omnibus dan film panjang gitu. Jadi buat saya ini sebuah motivasi, karena di sini saya pertama kali pertama kalinya saya menjadi apa ya, mendirect sebuah film dan diberikan penghargaan, dan saya pengen dedikasikan piala ini kepada seluruh pecinta film Indonesia, kepada anak-anak penyandang autis Indonesia, terus untuk dua anak saya yang ketika saya terinspirasi karena saya baru punya anak ketika saya memilih cerita Malaikat Juga Tahu. Terima kasih juga untuk Mas Eros Jarot juga yang memberikan saya pengarahan sebelum saya mendirect film ini. Saya nggak nyangka ya, maksudnya bisa terpilih sebagai pemeran pendukung, aktris pendukung di Piala Maya, karena saingannya senior-senior semua. Terus saya senang banget sih bisa ikut berpartisipasi di acara ini, karena saya melihat banyak sekali antusias yang lebih tulus gitu. Kelihatan sekali banyak orang-orang yang datang karena memang pengen saling mendukung film yang lain gitu. Piala Maya buat aku ini suatu ajang yang bagus ya, maksudnya sesuatu ajang dari sosial media bikin satu festival namanya Piala Maya, di mana secara penilaiannya pun menurut aku sangat fair berdasarkan dari berapa ratus voting dan segala macam ini, dan menjadi warna dari festival-festival yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih berkembang besar-besar tanpa menghilangkan originalitasnya.